Okay, Assalamualaikum. Selamat datang to my channel. Lama tak kita tak buat video. So, hari ni aku nak buat satu video. Aku nak unboxing. Jadi, order-order phone dekat Facebook yang selalu iklan ni. So, order ni punya satu handphone ni. Harga dia tak mahal lah. Cuma RM295. Okay, yang harga dia pun aku baru je order dalam 2 hari lepas. Aku isi form dekat Facebook tu yang ambil iklan tu, sebab phone ni COD. COD. So hari ni dapat call daripada DHL, budak yang selalu hantar barang tu. So ini dia, dah sampai phone tu. So tengoklah macam mana dia punya ni. Aku dah buka tadi dia punya bungkusan tu. So aku nak tengok barang dia macam mana. Dan dia tulis smartphone. Dia hanya tulis smartphone je. So tengok. Tak sekejap. Dia guna bubble wrap, dengan dalam pun masih ada juga bubble wrap. Okey, dan dibalut lagi dengan dia punya sarung. Okey, ini phone yang aku cakap tu kan, yang iklan dekat Facebook. So korang akan tahulah. So ini phone dia, still okay, brand new. So kita nak tengok apa fungsi dia. Ni kita tengok barang-barang apa yang dia kasi. Okey, apa ni? Kabel charger. So kita tengok kabel charger dia macam mana. Okey. Okey. Ini USB biasa eh, bukan C type eh. Phone dia pun memang berat lah. Okay, dekat ni belakang dia ada foam, ada cover. Depan dia pun kena buka lah. Nanti kejap lagi ke buka, kejap lagi kita buka. Kita tengok ni kabel charger dia. Dia punya apa ni. Okay, hand free. Handfree dia, earphone lah. Stereo lah. Kita letak, kita letak kat sini lah. Dan juga di kepala dia punya charging plug. So, koyak, koyak, koyak. Wah, dia buat sebiji macam guna apa iPhone punya power charger dia. Jadi dia kasi satu casing getah. Oh, untuk belakang phone. Oh, casing belakang phone. Okey. Oh, ini manual. Okey, manual book eh. Okay, ini dia punya manual. Wah, tinted glass. Dia kasih terus tinted glass dia sekali. Dengan pin. Wah, satu, dua. Dua dia bagi. Dia punya pin. Okey, masukkanlah dulu kat sini. Dia punya ni. Kita jari eh. Dengan phone dia. So kita buka anu ni. Okey. Tak tepi. So let's power on. Oh bagus. Dekat power on ni dia letak safety tau, sebab dalam kotak dia takut tertekan tu. Dia letak safety untuk power on. Welcome. Okay,
kita on dia. Cara dia on ni macam model iNew yang keluar tahun 2017 ke 2018, macam tu lah. iNew 2017 kalau tak silap aku, ataupun 2016, model iNew, pattern dia. Okay, no SIM card, aku belum masukkan SIM card lagi sebab phone baru. Okay, aku cuba nak check dia punya. Okay, storage. Oh, storage pun ni 128. Dia punya storage. Okay, dia punya storage. Aku nak check macam mana dia boleh tak. Aku tak reti lah macam mana nak check punya setting. Okay, aku check about phone, wireless update, CPU MT604 octa-core. Oh, total memory 128 plus 6 point, aku tak faham apa itu 6.0 GB. Okay, ini Android 10, Android 10.0 version ya. Version dia ni, ini model nama Mate 31. Dia punya RAM, oh, aku tak jumpa dia punya RAM. Yap, lama tak main benda ni. Cuba check accessibility. Aku pun tak reti lah macam mana nak check RAM dia. Okay, battery. Okay, dia punya setting. Okay, let's go more. Okay, ringkas saja. Cuma aku nampak menarik dia punya kamera di belakang, biasa saja. Okay lah. Oh, tersedia. Pun kualiti dia bagus lah, okay. Cantik lah, boleh lah guna. Aku tak check. Okay, apa pun untuk kegunaan sekarang boleh guna lah, tak merugikan lah. Dengan harga RM300, dengan dia punya packaging cantik, baru 2 hari, hari ketiga dah sampai. Oh, memori dalaman macam kakak 128. Tak silap aku ni, dia punya ni, dia cakap tak silap aku RAM dia 6 GB. So itu laju ke tak, tak tahu. Kita just try guna macam mana. Kita akan cuba masukkan SIM card dalam ni, nak tengok macam mana sistem dia, macam mana. Wah, cantik. Body dia memang berat lah. Dia punya tinta, dia dah ada, dah ada tinta kat sini tu. Dia dah letak tinta, tinta dia dah ada. Wah, tinta nipis dia dah ada. Wah, cantik. Mana nak tukar. Okay, apapun thumbs up, ha? Okay, buatan Cina. Okay, apapun
Thank you for watching. Okay, bye. Assalamualaikum.